Ya, pemirsa, Partai Perindo terus mendekatkan diri kepada masyarakat dengan menggelar kegiatan fogging gratis dan bakti sosial dengan membagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen Partai Perindo untuk terus melayani masyarakat untuk ikut berkontribusi mensejahterakan Indonesia. Untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, Partai Perindo terus melakukan kegiatan yang bermanfaat sekaligus mensosialisasikan program-program partai. Di Bekasi, sayap partai DPP Rescue Perindo menggelar kegiatan fogging gratis di pemukiman padat penduduk di Kampung Teluk Naga, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Memasuki musim pancaroba, masyarakat mulai khawatir wabah demam berdarah. Warga meminta Rescue Perindo untuk melakukan pengasapan di pemukiman mereka. Kita melakukan fogging di 6 RT, RT 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, kita melakukan fogging di sini yaitu atas permintaan warga. Kebetulan juga ternyata di sini sudah ada yang terjangkit demam berdarah dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tak hanya fogging gratis, sayap Partai Kartini Perindo juga menggelar bakti sosial di wilayah Bekasi. Ratusan paket beras dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat di Kampung Teluk Angsa, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pembagian sembako ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat di tengah himpitan harga sembako yang kian melambung tinggi. Ini sudah yang ke-6. Jadi kita akan lanjutkan terus sosialisasi kader-kader ini ke Kota Bekasi dan sekitarnya. Partai Perindo berkomitmen akan terus melayani seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya untuk ikut berkontribusi mensejahterakan Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.